pelantalan di usia 19 tahun. Dan baru saja tadi berlangsung wasit Oki Dwi Rafirsa Andika, angka kotak penalti, siapa yang diberikan? Edi, ada ketang hasil, Witan Sulaiman, masih Witan, di kotak penalti, angkat lagi, kejar serangan saya sendiri, apa terjadi? Bukan sebuah pelan, masih Edi, angka kotak penalti, kita lihat, ada ketang, Sutika! Kiri ataupun sayap kanannya, kita lihat bagaimana skill individu dari Egi, kemudian melakukan crossing, dan jelas, Rafli memberikan umpan kepada Witan. Egi, masih Egi. Ahai! Apakah penalti? Bukan sebuah penalti meskipun terjatuh Bung Supri. Kemarin ada 3 pemain Indonesia di kotak penalti. Berbahaya datangnya tadi. Shooting langsung dari Lutfi. Masih Lutfi lagi. Ahai! Ini para penonton Indonesia. Egi Maulana Fikri, masih Egi, penalti, bukan penalti. Ya, saya pikir dengan bola sudah berenang, kita lihat bagaimana tayangan ulang, Egi dengan kecepatannya, ya jelas ada sentuhan lutut. Penalti jelas, ya, tanggung mereka. Ada Fikri Andika, masuk kepada Muhammad Rafli, masih Andika, ada Rafli lagi, ada kita lihat, Egi, shooting Egi, 1000 kali sayang, Egi Maulana Fikri, 2 offside, kita tunggu pemirsa, offside harusnya Bung. Ya, sangat jelas ya, Egi berada di posisi kedua pemain belakang dari Thailand, tapi terlepas. Langsung ke depan, arahkan masuk kepada sendirian, dan gol! Witan Sulaiman menciptakan gol hasil blunder Sutipong Pesensus, membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Thailand di babak pertama. Sebuah hadiah ulang tahun buat Witan Sulaiman yang hari ini berulang tahun untuk yang ke-16, membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Thailand. Kita lihat ya, gol yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Sebuah blunder, sebuah capping yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Thailand. Tidak sempurna oleh nomor punggung 16 yaitu Kripsada Muhammad Kuti. Lakukan sudah kotak penalti berbahaya. Tadi cuma langsung ketahan. Hampir saja tadi. Sangat baik. Sudah tinggi oleh Sutipong. Namun Witan.